Seorang bocah laki-laki berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor curanmor di sebuah minimarket di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi percobaan pencurian itu pun terekam kamera CCTV. Video rekaman CCTV itu dibagikan oleh akun Instagram @andreli_48 pada Jumat 27 Januari 2023. Dalam video terlihat dua orang laki-laki berada di parkiran minimarket yang berada di Jalan Garuda Jenggolo, Sidoarjo. Seorang pria yang mengenakan helm tampak berada di atas motor matic berwarna putih, sementara pria lainnya berdiri di dekatnya. Pria yang berada di atas motor kemudian memberikan helm yang dipakainya kepada rekannya. Pria itu kemudian berjalan mendekati motor KLX yang tengah terparkir. Ia kemudian mencoba mencongkel kunci motor KLX tersebut. Tanpa disadari, aksinya tersebut sedari tadi diperhatikan oleh seorang anak kecil yang duduk di teras minimarket. Mengetahui ada yang tidak beres, bocah tersebut kemudian lari ke dalam minimarket. Diduga, ia hendak melaporkan aksi tersebut. Mengetahui bocah tersebut masuk, kedua pelaku pun kabur melarikan diri. Unggahan tersebut pun mendapat beragam komentar dari warganet, tak sedikit yang mengapresiasi aksi bocah tersebut. Harus diapresiasi anak kecilnya ini, bukan sad boy cengeng yang dipanggil di TV, ujar warganet. Minimal kasih member Alfa saldo buat belanja 1 bulan, timpal warganet lain.